dari calon Presiden Joko Widodo yang terus menggaungkan semangat tinggi untuk membangun bangsa Indonesia. Ia dengan tegas melawan pihak-pihak yang menyebarkan pesimisme di masyarakat. Untuk membangun bangsa diperlukan optimisme tinggi. Itulah seruan Joko Widodo di hadapan alumni Universitas Indonesia yang mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo Ma'ruf Amin Sabtu lalu. Dengan nada tegas, calon presiden nomor urut 01 ini membantah Indonesia bubar di masa mendatang. Tapi saya tahu bahwa negara sebesar Indonesia ini, tantangannya juga besar. Tantangannya juga banyak. Tapi kita tidak boleh lemah, tidak boleh takut terhadap tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan. Kita harus optimis. Jangan sampai ada pesimisme di antara kita. Jangan sampai ada yang bilang Indonesia bubar, gak ada.